kita dah kemarin dah. Jadi orang-orang yang kedebel-kedebel lah, yang ada pada tiap-tiap masa, terutamanya pada Nabi, pada masa Nabi Nuh, yang Allah Ta'ala firman dengan perkataan Al-Mala'. Al-Mala' ni artinya pembesar-pembesar ataupun orang yang berkuasa di dalam masyarakat. Walaupun dia tak jadi ketua, tapi ramanya kumpulan ni di setiap masa dan tempat sampai hari kiamat. Orang yang tak kena kepada Rasul, Nabi-Nabi, lagu itulah berlaku. Dia katanya, Nabi ni gila. Dia usik. Dia pasal usik. Supaya usik atu lagu tu. Dia galiknya orang ni, dia nak usik apa-apa. Perkataan hak mula-mula, siapa rakyat, orang pun pakat percaya lagu tu. Ni doi, doi pakatik. Doi termacat. Orang rakyat maklumat kepada kita, orang mula-mula sekali rakyat. Galiknya kita percaya lalu dah. Orang cuik, hey, ingat sikit. Ya tu tu lagu tu, lagu tu, lagu tu. Dengan kita dengar perkataan orang rakyat ke kita tu, kita tak ada tapih dah. Galiknya kita terima. Kecuali orang hak cerdik. Orang hak cerdik apabila dia dengar tu, dia bukan gaduh percaya selalu dak benda orang rakyat ke dia. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Ayat 25 sampai 30 surah Al-Mu'minun. Sambung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apabila dia duk seru royak kebenaran kepada kaum dia, timurnya perdebatan ataupun tidak setuju oleh kumpulan-kumpulan pembesar. Supaya saya cerita dah kemarin tak? Jadi orang-orang yang kedebel-kedebel lah, yang ada pada tiap-tiap masa, terutamanya pada Nabi, pada masa Nabi Nuh, yang Allah Ta'ala firman dengan perkataan Al-Mala'. Al-Mala' ni artinya pembesar-pembesar ataupun orang yang berkuasa di dalam masyarakat. Walaupun dia tak jadi ketua, tapi ramanya kumpulan ni di setiap masa dan tempat sampai hari kiamat. Dia kata macam mana? Jadi duk royak kepada orang ramai, katanya hak Nabi Nuh duk seru tu adalah benda salah. Nabi Nuh adalah gila. Nabi Nuh adalah memecah belah di dalam masyarakat. Allah raya beberapa tempat, terutamanya hak paling panjang sekali kisah Nabi Nuh ada di dalam surah Nuh dan ada di dalam surah Hud. Ayat 25 ni Allah Ta'ala firman, ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Ini mula-mula sekali perkataan orang-orang yang tak kena kepada Rasul, Nabi-Nabi, lagu itulah berlaku. Dia katanya,
Nabi ni gila. Ya usik, ya pasang usik supaya usik atu lagu tu. Ya galiknya orang ni dia nak usik gapo-gapo. Perkataan hok mula-mula siapa royak orang pun pakak percaya lagu tu. Ning doi doi pakati. Doi tamachat, orang royak maklumat kepada kita orang mula-mula sekali royak. Galiknya kita percaya lalu dah. Orang cuik, eh, bingat sikit. Ya tu tu lagu tu, lagu tu, lagu tu. Dengan kita dengar perkataan orang royak ke kita tu, kita tak ada tapih dah. Galiknya kita terima. Kecuali orang yang cerdik. Orang yang cerdik apabila dia dengar tu, dia bukan gaduh cahaya selalu dok benda orang royak ke dia. Tapi orang yang kurang cerdik, dia pakai terima selalu dah. Gak. Jadi bubuh moho mula-mulanya, jinnah. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Jinnah artinya gila. Kalau jannah, tengok sikit ya. Jinnah artinya gila. Jannah artinya syurga. Jinnah artinya, ulas semula ni, benda yang tak sapa kepada benda tu. Dia panggil adakan otak manusia ni. Halik kau ni molek, halik kau tu gila. Macam dah tu. Jinnah artinya bang, katuk. Sebab tu otak manusia ni, kalau otak molek, ya molek. Tapi otak dia gila apa ni, tak pakai apa sekarang, ya pergi sebelah alik sana orang. Inilah perkataan yang Allah Ta'ala sebut pun dalam Quran, minal jinnati wan nas. Al jinnati, apa maknanya? Jin. Sebab apa? Sebab jin kita tak nampak dia. Kita duduk sebelah kat ni, kita nampak sama-sama kita. Tapi jin, benda yang duduk sebelah halik sana, yang kita tak nampak. Rupa parah dia, tapi yang nampak kita. Ini perkataan yang ada di dalam Quran. Iaitunya, orang kata kepada Nabi Nuh pada zaman dulu, mula-mula sekali perkataan yang orang tuduh. Iaitunya gila. Oleh itu, tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa. Ni puak-puak kedebel, kecek dengan orang ramai. Tunggu. Tak apa. Kalau kecek zaman-zaman lah ni, tak apa, bermak cara. Ada gapa-gapa tak apa, bermak cara. Ha tu, lagu tu lah. Orang yang pasang kedebel-kedebel, dia tak sewi orang turut kebenaran. Huk yuk huk samai, atas muka dunia ni, adalah macam ni lah belakang. Tak ada kira di kampung mana, tempat mana, negeri mana, kecek bahasa apa sekalipun, lagu tu lah. Lepas tu galiknya pun prayut. Maslahah. Orang yang pasang duduk dalam tamneng, duduk dalam jawatan, cusiang dia. Lama-lama mari dah orang duduk puja, duduk puji dia, duduk sanjung dia. Ai. Dia mari hak baru, mari nak supaya nak nop lang tamneng dia, mari duduk nak perabih itipun dia. Ha, dia marah sungguhlah. Ya galiknya politik itipun lepas tu nak kedebel guna hawa nafsu jadi belakang tu tiap-tiap sangkum lagu tu lah. Lepas tu rasul-rasul pada zaman dulu dia nak menegak kebenaran. Bila nak tegak kebenaran, rasul nabi ni orang berjuru. Dia tak main pasal fun to fun. Dia tak main. Pasal nak pergi pakai, nak pergi lawai, tak. Rasul ni baliknya, dia berhubung mula-mula sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lemuh, dia tak rok, dia gapo. Tapi semangat dia tak biasa lemuh. Tak biasa lemuh. Orang jadi rasul ni semangat dia tinggi sokmo. Sebab apa? Qala rabbin surni bima kadzabun. Ayat 26 ni. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, tolonglah daku. Tengok ni. Baca bahasa Melayu, kalau dia siapa ada pimpinan Ar-Rahman, jangan dia baca tulanglah aku. Tengok. Ni bahasa Melayu. Dia tak ada tak ada wow. Tulang dia tulis. Tulanglah. Ah tu tak apalah orang Melayu kita dia tak baca tulanglah. Dia baca tolonglah. Sebab tu nak ayat katanya bahasa Melayu ni adanya hejaan yang tak sama. Ha tu tak ada nak kecek bahasa Melayu dak. Tolonglah daku.
Berartinya rasul yang pertama yang disebut di dalam Quran hak seru orang ramai iaitu Nabi Nuh. Masya-Allah. Royak kepada Allah. Lepas tu apa tah lagi? Kita di zaman tak ada rasul, tak ada nabi dah. Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir atas muka dunia. Pendakwah, ustaz, babo, nak wicakan, tak ada kira nama gapo sekalipun, kena lebih-lebih lagi berhubung dengan Allah Taala setiap masa. Nak jaya so-so hijau bukan dengan usaha pandai bijak kita dak, tetapi dengan Allah. Yang hidup mengaku katanya ah ni pengan kita dah ni. Jangan. Ni saya royak ni dengan syarat umum dah, tak ada kira tok nebel, tok kemenen, nayuk abata, nayuk teseban, walaupun nayuk rata menteri, pratana tipadi sekalipun, kena onom, kena tawaduk, renuh semua diri. Alhamdulillah Allah Ta'ala wi kejayaan. Kena sebut lagu tu semua. Alhamdulillah jaya melalui usaha kita-kita semua. Jangan duk mengaku katanya, ah dia tak ada bemak sorang ke, tak berjaya kerja ni. Dia bemak tak sing ya. Ha. Siapa nak pergi cara ha ni? Ha tu jalan belakang tu kecek pasal angin belakang tu. Kecek pasal takabur belakang. Walaupun tidak dinam, tak ada siapa kau katanya jatuh agama kau gapo, tapi kecek lagu tu maknanya orang tu tak terikat dengan Allah Taala. Kita semua tiap-tiap cara walaupun benda kecil ya, hak kita buat berjaya alhamdulillah. Inilah dengan pertolongan Allah Taala. Nah. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran perkataan Nabi. Nabi mana? Nabi Sulaiman. Hadha min fadli Rabbi. Liabluwani a'ashkuru am akfur. Ada di dalam surah tu An-Naml. Ini adalah kurnia daripada Tuhanku. Tuhan nak uji aku. Adakah aku syukur ke aku kufur? Kufur di sini bukan arti kufur agama dah. Aku terima kasih ke aku tak terima kasih kepada Allah. Sebab tu kita semua kerjaan kita kena berhubung dengan Allah. Ingat semua tiap-tiap kerja kecil besar adalah Allah yang menentu kejayaan ataupun tidak berjaya. Gapo tu? Nabi Nuh merayu ha kepada Allah. Wahai Tuhanku, tolonglah daku. Kerana mereka mendustakan seruanku. Terutamanya di waktu malam-malam. Bukan berdoa masa pacen dengan orang-orang hok dok menetes saja dak. Terutamanya pada waktu malam-malam ni masya-Allah. Doa yang disebut oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam ibadat malam dia. Merayu ha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak kita pun kena hidup amalan-amalan kita. Amalan belum pada subuh tu. Wela racakan orang Islam semua ni belum subuh lagi. Tu wela racakan dia tu. Wela subuh tu lewat dah. Orang ber subuh baru kita nak bangun. Kira katanya lewat dah. Walaupun kita dah semaya sunat subuh. Orang Islam semua tak ada kira lelaki, perempuan kena bangun belum subuh. Kena munajat, kena sujud, kena istighfar, kena menangis, kena berdoa. Tu wela racakan dia tu. Walaupun tidak bermuamalah dengan manusia, tak ada dok gogel-gogel, tak ada dok terosak, tak ada gatu gani, tapi terosak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, royak kepada Allah. Barulah dia yakin insya-Allah. Kerja dia yang dia dok royak, dok sapa, dok dakwah, dok seru, dok apa? Dok menulis ke apa? Semua tu insya-Allah akan berjaya melalui apa? Doa dengan Allah Taala. Tapi ini adalah kisah yang Allah Taala carut tetapkan yang ada di dalam beberapa ayat di dalam Quran yang Nabi Nuh berdoa siang malam royak seru puak-puak dia tak ada nak terima, tak ada nak terima, sehingga di dalam setengah-setengah tafsir ayat katanya orang yang terima seruan Nabi Nuh ni boleh bilang dengan jari tangan ni. Tengok jari tangan manusia ni semua ada 10 belakang, boleh bilang dengan jari tangan. Nak ayat katanya calia pila lamu nak boleh sore. Apatah lagi di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 950 tahun.
Dalam setengah-setengah tafsir ayat katanya tak lebih pada 70 orang yang yang terima suruh dia. Tak lebih pada 70 orang. Sebab itulah hok naik atas kapal dia tu bermaknanya lebih kurang itu. Lebih kurang 70 ataupun kurang pada tu, wallahu alam. Hok ni ulama ada khilaf belaka bilangnya, sebab tak ada duk bilang sore-sore dolah mek nak timuh, mek jah, tak ada duk bilang. Tapi umumnya macam tu. Masya Allah. Itulah apabila Nabi Nuh berdoa, Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Apa tu? Fa awhayna ilaihi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Lalu kami wahyikan kepadanya. Ini perkataan dalam Quran pun, nah dalam pimpinan Ar-Rahman pun ada perkataan setengah-setengah wahyi dia panggil. Ada setengah-setengah dia panggil wahyu. Ada khilaf banyak. Nah dia terjemuh pun ada perkataan yang tak sama, tapi tak apalah kita faham. Nah, wahyu dengan wahyi ia lebih kurang belaka. Nah, lalu kami wahyikan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Ni dalam tafsir bahasa-bahasa Arab bi'ayunina, kalau kita terjemuh dengan mata-mata kami, tapi bukan arti mata. Bihifzina wa irsyadina. Ini arti dalam, kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu, ia terjemuh pun molek dah. Iaitunya Nabi Nuh ni ia jadi tukar kayu, maka Allah Ta'ala wi wahyu kepada dia, wi reti cara nak buat kapal. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah, Allah Ta'ala wi tahu dalam hati Nabi Nuh, suruh pergi buat kapal dengan orang tak suka katanya. Bakpo kena buat kapal. Patu buat pula buat atas bukit. Cari pakai buat situ lalu dah. Dok gogeh orang tengok, pak eh gila sungguhlah sore ni. Buat kapal apa namalah, pia-pia panah gitu mau air nak mari. Tengok air titik pun tak ada atas bukit. Buat kapal apa nama? Ha, kau lebih gila lagi lah. Kalau kita tengok orang zaman lawan ni duduk pergi buat benda pelak-pelak, cerak nah, orang kata orang gila selalu dah. Apa nama omong gila? Tapi ini adalah Rasul yang Allah Ta'ala wi wahyu siap-siap dah. Mung buat kapal. Mung nanti buat sudah, hei Nabi Nuh. Apa? Dengan pengawasan, maknanya kub kumdule serta kawalan kami. Allah Ta'ala wi wahyu semua kepada Nabi Nuh. Mung buat lagu tu, mung buat lagu ni. Ha ni? Kita nak gi tahu katanya sosolah macam mana wahyu yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi Nuh dan rasul-rasul semua ni. Ya ha, wahyu ni ulama tulis kitab yang besar. Gapo dia wahyu? Ha tu. Allah Ta'ala wi wahyu kepada mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa. Ha tu. Yang Allah Ta'ala royak di dalam suratul Qasas, dan aku wi wahyu kepada ibu Nabi Musa. Ha, wahyu lagu mana? Padahal mak Nabi Musa bukan nabi, bukan rasul. Ha. Allah Ta'ala wi wahyu kepada madu. Lebah yang orang Melayu kita panggil madu. Hadak terbang, wa auha rabbuka ila an-nahli. Dan Tuhanmu wi wahyu kepada madu yang dak terbang, anittakhidhi minal jibal. Iaitunya mung hey madu-madu, mung gamiklah keson. Bunga-bunga daripada bukit-bukit, mari hipung wi jadi nisai madu. Ha, pas wahyu lagu mana kepada apa? Madu. Ha ni ulama tulis kitab berhubungnya dengan wahyu ni beribu muka. Gapo dia wahyu? Rekah dengan secara mudah katanya wi pehe. Wi pehe. Maka Nabi Nuh pun alhamdulillah buat kapal. Dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya, kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka. Siapa dah masa ketika Allah Ta'ala nak jadi benda tu berlaku, iaitunya mula ujar. Tu pun ada alamat-alamat yang Nabi Nuh tengok. Iaitu apa? Apabila dia pergi tengok di dalam dapur tempat buat roti, air mula macam tubik. Inilah yang Allah Ta'ala royak di dalam surah lain katanya, kami waktu turun air dari atas dan
waktu bek air dari bawah, maknanya air hodok atas tanah sini macam tu bek banyak, dan alih atas pun turun mari, bukan alih atas saja turun, maka orang pun tak ada tempat dah nak duduk. Ha, ni insyaAllah kita sambung esok dah. Kisah macam ni ni, kisah yang sudah pun maklum, kita tahu belakang. Cuma saya baca nak we bunyinya kepada kita, katanya ni adalah kisah yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Apabila kita terima daripada hak benar dah macam-macam mana, alhamdulillah ni adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala, barulah kita boleh yakin katanya ini adalah suatu peristiwa yang berlaku pada zaman-zaman dulu yang Allah Ta'ala sengaja nak rayak sebagai botrian kepada kita semua. Jangan kita deraka kepada Allah, jangan deraka kepada ajari-ajari Allah melalui orang duduk rayak, duduk sapa, duduk dakwah, duduk rayak kepada kita semua. Lepas itu kita kena jadi orang soleh, jadi solehah, jadi orang berjuru. InsyaAllah lah kita sambung esok pula. Walaupun ayat tiap-tiap hari saya duduk baca tu nampak panjang, tapi hurai dia jadi lajak panjang sekadar 20 minit. InsyaAllah akan menjadi manfaat faedah kepada kita semua. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.